Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengganti background merah ukuran 3x4 cukup mudah untuk pemula. Jangan lupa ya untuk semuanya dukung terus nih channel Farida Jadid dengan cara menekan subscribe-nya karena menekan subscribe adalah gratis loh dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya yang seru lainnya. Selamat menonton ya, semoga sukses dan semoga bermanfaat. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini saya akan menggunakan yang aplikasi background ini. Saya klik maka akan muncul seperti ini kita akan mengganti background foto ya untuk seperti ukuran pas foto 2x3 3x4 yang warna merah. Jadi di sini saya akan membuka yang ada gambar tambahnya. Kita buka fotonya kita cari kebetulan saya di sini akan mengambil foto yang layarnya tidak satu warna ya. Ini kita kecilkan dulu semuanya. Nah, usahakan dalam prosesnya Uh, ini untuk menghapusnya baik layarnya sama orangnya itu kita buat angka satu saja maka akan seperti ini coba kita cek kita tekan tanda centang ya Nah di sini kita boleh memilih warna background saya coba cek Nah setelah kita cek di belakangnya masih ada uh, garis putih dan masih ada sisa-sisa background yang belum terhapus caranya di sini kita akan uh, Hapus cara manual, ya. Kita eh, tekan tanda panah sebelah kiri, kembali lagi seperti ini. Caranya adalah kita harus sabar pelan-pelan, ya. Kita perbesar dulu, lalu kita hapus pelan-pelan, ya. Kita hapus pelan-pelan yang masih ada sisa-sisanya. pelan-pelan saja karena membutuhkan kesabaran. Untuk garis tepinya di sini kita pelan-pelan uh, saja ya. Kak apa-apa yang penting hasilnya cukup bagus tidak mengecewakan. Kita besarkan dikit ya. Kalau yang tidak kira-kira tidak kena Nah, maka akan hasilnya seperti ini cukup rapi ya lalu layar belakangnya atau backgroundnya boleh kita kasih ya saya akan ngasih yang ini warna merah ya cukup cantik ya kalau sudah pas kita tekan simpan ya dia sudah tersimpan lalu untuk langkah kedua kita buka beat outnya di sini akan ya, membentuk ukurannya ya kita bikin layar warna latar belakangnya dulu saya akan ambil warna kuning lalu di sini kita tekan alat kita potong saya akan memakai ukuran tiga kali 3 berbanding 4 ini ya ya seperti itu lalu kita oke okay, kita tekan contreng Langkah selanjutnya kita akan mengambil foto tadi. Kita ambil fotonya, kita tambahkan. Ya, akan muncul ya. Di sini kita perbesar fotonya. Ya, maka akan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, cukup mudah ya untuk sahabat di rumah. Cara mengganti layar belakang untuk ukuran pas foto 3x4 atau 4x6. Nah, itulah tadi cara mengganti layar belakang yang tidak satu warna, cukup mudah ya untuk dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.